gula membanjir nemu hadis bahwasanya beda orang capok penyakit koning dengan zaman aku nyanyi kanjeng Nabi. Oh betul bi kanjeng Nabi isra nginum kemenak ontak. Kita telah membaca itu. Kemudian beda orang ngocak aki. Oh benar yang sakit dia kan laki kemenak ontak. Ulama mengatakan tidak demikian. Kemenak ontak bisa jadi obat, tapi obat untuk apa? Apakah yang dimaksud albanul bakar syifaun itu dikhususkan pada sapi susu atau umum pada semua sapi? Semua hadis yang membicarakan tentang kesehatan, obat, dan lain sebagainya, kita mengikuti. Kapan apa saya datang dari Gusti Kanjeng Nabi, tapi tontona atau tepak punten dalam kesehatan, nikah atanya dekat orang-orang ahlul khubrah. Ahlul khibrah, orang-orang saya pakar. Kita akati lembak gula membanjir nama hadis bahwasanya beda orang capok penyakit koning dengan zaman aku nyanyi Nabi. Oh betul bi kanjeng Nabi isra nginum kemenak ontak. Kita telah membaca itu. Kemudian beda orang ngocak aki. Oh benar yang sakit dia kan laki kemenak ontak. Ulama mengatakan tidak demikian. Kemen ontak bisa jadi obat, tapi obat untuk apa? Dan nikah ada keumuman dari kanjeng Nabi seperlu ditetapkan oleh ahli khibrah. Karena qaidah la darar wa la dirar cekak dalam Islam. Maka jangan, oh khusus penyakit saya hari ya lakar saya kemen ontak. Dan mau hukum kemen ontak, najis. Akhir beda ustaz dari Indonesia antar ke Saudi, Pak Malik kemen ontak. Ya nom. Abang beres. Oh, viral ni ya. Budak hadis. Kamu memahami hadisnya seperti apa? Kila anggap lah. Norok pendapat ulama. Saya tak ngocakin najis. Karena mana mungkin kebaik obat pun anu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini kan najis. Paling pun tanda sambian oning. Bahwa sambian tak jawab penyakit nikah. Ya bangang ini obat nikah. Jadi itu juga. Pada ben sapi itu cang ilmu kedokteran kau caki sama sebetulnya susu na sapi ni kagak piwan dia cuman kadarnya lah berseteng kian bersebutan nang aduan lah sampai perah ni kah sampai susu kagak dientok ni kah lebih tengki ibarat kan lebih banyak produksi na banyak berarti mungkin kapir sana ni kah mari kita sakit susu beruang benih susu na beruang ke susu sapi kayaknya mana susu beruang susu sapi rata-rata kapir ni susu sapi saya ya no tadi melek tadi anu bersemangat bagus.